Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi masih bersama saya Yandri Purwanto. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau tip untuk mengatasi gigi starter yang dol, gigi starter motor apapun, segala motor yang dol seperti ini teman-teman ya. Nah ini sudah aus giginya, tapi bagian yang starternya ini masih bagus ya, ini masih bagus. Tapi teman-teman jangan khawatir dan jangan dibuang. Kalau seperti ini, ganti as seperti ini cukup mahal ya, jadi kita gunakan kembali, kita nggak usah beli baru atau diganti dengan yang masih bagus. Nah, yang seperti ini pun masih bisa digunakan dan juga aman, kuat dan tahan lama. Caranya seperti apa? Caranya kita akan pakai kancing sepi teman-teman. Nanti kita akan bor di antara as dan juga starternya ya, kita bor tengah-tengah. Ini sudah saya bor teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Seperti ini. Pokoknya teman-teman yang motor apapun yang sulit cari as starter atau starternya yang sulit dicari, jangan khawatir. Dengan cara ini pasti 100% aman, kuat teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita bor di antara as sama starternya, harus pas tengah teman-teman ya. Ambilnya ambil as tengahnya lah seperti ini. Untuk ukuran bor bebas, yang penting jangan terlalu besar ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan di tengah-tengah, tengah-tengah antara as dan kancing starternya seperti ini. Nah, untuk kancing sepinya ini jangan sembarangan pakai besi ya, jangan pakai besi biasa, itu enggak kuat teman-teman. Pakai saja seperti ini. Nah, ini pakai salah satu as dari rantai teman ya, cari rantai yang bagus, ambil asnya seperti ini, dan ini sudah ada yang jadi teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini usahakan untuk pemasangan ke lubangnya ini presisi, jangan ada longgar sedikit pun. Seperti ini teman-teman ya. Ini coba kita pasang. Nah, ini kita pasang. Nah, seperti ini. Untuk pengeborannya usahakan kalau bisa tembus atau enggak masalah, yang penting lebih dari 1 cm ya teman-teman, lebih dari 1 cm. Dan seperti ini modelnya. Nah, ini nanti kita akan las, tapi jangan dilas ke asnya, tapi dilas ke starternya ini, ke bagian yang ini teman-teman ya, ngelasnya di bagian sini. Nah, ini oke, kita las dulu ya. Oke teman-teman, kita las. Ingat untuk pengelasan harus yang sebelah sini, harus makan ke kickstarternya ini, jangan ke asnya. Kalau ke asnya itu nanti cara bongkar pasangnya nggak enak, agak sulit. Kita las di bagian kickstarternya, jangan terlalu banyak teman-teman ya, yang penting sudah rekat, itu kekuatannya sudah melebihi dari standar. Nah, begini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya, pokoknya wes sip. Oke, kita bawa ke sini lagi. Nah, ini teman-teman hasilnya seperti ini hasilnya ya. Nah, ini
bagian ini teman-teman, bagian yang sini, jangan ke asnya. Kalau ke asnya nanti bongkar pasangnya agak sulit. Oke, setelah kita alas tadi, bagaimana cara melepasnya? Cara melepasnya ini mudah teman-teman ya. Kita pakai obeng main seperti ini, kita masukkan, kita longgarin sedikit dan kita angkat seperti ini. Nah, mudah banget kan? Jadi seperti ini teman-teman ya, ini, nah ini. Dan juga hasilnya yang ini seperti ini, yaitu teman-teman. Jadi kancing sepi, tahan lama, kuat dan juga aman. Ini bisa digunakan untuk segala macam merek motor teman-teman. Apalagi ada motor-motor yang starternya dol dan juga itu sangat sulit, sama seperti ini juga ya. Umpama ini dol, kita coba bor bagian sini, jangan bagian bawah, bagian atas atau bagian manapun, bagian yang dekat dengan as kickstarternya seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan buang, jangan panik, pakai cara seperti ini dijamin 100% aman, nggak mengeluarkan biaya yang banyak. Semoga bermanfaat. Salam dari Lumajang Selatan, salam otomotif dan juga salam sembarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.